kau jadi majelis 10 tahun tidak penting untuk Tuhan. Kau jadi pengurus gereja 50 tahun tidak penting untuk Tuhan. Kau sampai rambut putih babat-babat halaman gereja tidak penting untuk Tuhan. Yang penting untuk Tuhan adalah apakah di rumahmu ada mesbah? Apakah kau kepala rumah tangga itu imam di rumah atau tidak? Apakah kau ajak istri anak pembantu itu untuk kita berdoa tidak? Hai bapak-bapak, saya kasih tahu baik-baik. Kau itu orang besar di rumah itu. Kau punya berkuasa, kau sangat berkuasa. Begitu. Kau bisa mengatur, hari ini stop semua. Kumpul kita berdoa, kita baca firman. Alkitab itu sumber buku kebenaran, sejati. Diuji 50 tahun, 50 ribu tahun, 100 tahun pun ada hari ini. Begitu. Jadi mereka yang terjadi broken home itu sudah ketahuan langsung itu. Di situ sarangnya iblis. Sudah jelas, tidak ada firman di situ. Mutlak 100%, tidak bisa dibantah. Karena yang mengajarkan kekerasan, pertumpahan darah, amarah, dengki, kebencian, itu datangnya dari iblis. Tidak pernah dari Tuhan itu. Begitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak harus jadi imam. Begitu. Mungkin di kantor kita tidak dihargai. Mungkin di lingkungan gereja kita tidak dianggap. Mungkin di masyarakat kita orang-orang murahan atau rendahan atau dianggap, ah, ya itu adakah tidak adakah tidak penting. Tapi kalau kau punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang istimewa, kau orang luar biasa di dunia ini. Begitu. Sebenarnya rahasianya ada di situ, tidak ada di mana-mana, tidak ada di bupati sama sekali, apalagi di gubernur, tidak ada, apalagi di presiden, hampir tidak ada, ah itu main-main saja. Tapi saya bilang itu rahasianya, begitu.